dari Polda Jatim. Yang kedua, kalau berkenan terkait dengan peran masing-masing anggota kepolisian ini dalam kasus yang ditangani oleh Polda Metro ini apa saja, Bapak? Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih. Terkait dengan posisi Dirjen Pol TN yang kemarin baru saja keluarkan TR untuk mengisi Polda Jatim, hari ini saya akan keluarkan TR pembatal dan kita ganti dengan pejabat yang baru. Kemudian terkait dengan peran masing-masing, tentunya nanti Pak Kapolda Metro yang akan jelaskan. Namun itu adalah bentuk komitmen kami, langkah tegas kami dalam melakukan tindakan terhadap anggota-anggota yang melanggar. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!